efek mungkin juga. Ada bawahnya. Ini pintu udah tua banget, guys. Lantainya kayu. So this is the area baby. Ini areanya guys, luas ini. So the castle there. Castle-nya di sana. Guys, kalian lihat lukisan ini. Jadi ruangan ini dulu itu seperti ini bentukannya. Kalian bisa lihat atapnya itu atap-atap emas. Dan ternyata setelah mungkin setelah hancur gitu ya, banyak orang yang curi itu emas. Jadi sekarang yang di atas putih aja gini. Oh, dulunya banyak sekali emas. Nah guys, itu tadi adalah daleman kastil. What do you love castle, baby? Susah banget disebutinnya pokoknya. Dan jadi itu tadi bentukannya kayak gitu, jadi historical banget. Dan sekarang aku akan tunjukin sama mama privit. Jadi hari ini abis ini aku akan tunjukin sama kalian gereja yang usianya 400 tahun. Dan by the way, kastil di belakang aku itu juga usianya 400 tahun guys. Jadi sama pemerintahnya itu nggak direnovasi atau dibiarin gini aja, biar apa namanya historical feelingnya tuh dapet gitu. So yeah guys, let's check the church. Guys, di pinggir-pinggir sini juga banyak sekali jual baju-baju zaman dulu, baju-baju Ukraina gitu. Dan gerejanya itu guys, kita akan mendekat lebih dekat lagi ya guys. Nah ini guys gerejanya, dan sebelah kanan kirinya seperti biasa rumputan hijau. Dan kita akan masuk, okay? Guys, dalemannya kayak gini, tapi ditutup terus nggak boleh masuk kitanya. Sama kalian dalemannya kayak gimana? Oh my god, oh my god guys, dalamnya Christian, Ukrainian Christian.
Oh gitu guys. Oh my god, cantik sekali. Wow, ini 400 tahun loh guys ini usianya. Tapi kita nggak boleh masuk ya. Pegang kaca aja nggak boleh. Kita udah di tempat barbeque. Sebenarnya rencana kita hari ini tuh buat barbequean guys, jadi kita ke tempat barbeque, jadi sekalian main ke kastil-kastil kayak gitu. Dan sekarang kita ada di ini, tempat ini kalian tahu tempat apa ini? Ini adalah tempat peternakan tawon. Jadi apa namanya, banyak sekali kotak-kotak gituan itu isinya tawon guys, jadi apa kayak bikin madu gitu loh. Dan aku di sini pakai topi, pakai ini karena nyamuknya banyak banget guys, sumpah. Dan aku akan tunjukin sama kalian ini apa namanya, tempat peternakan tawon ini. Tuh guys, aku nggak tahu itu apa, tapi ada sesuatu. Dan kotak-kotak ini kayaknya tawon. Semuanya kayak gitu. So this is bee inside the box. Wow, so scary. Okay. Dan sebanyak itu kotaknya. Jadi kalian bisa bayangkan berapa banyak madu dan tawon di sini. Okay, let's go. Jadi kayaknya di tengah hutan gini, tapi sebenarnya enggak. Tapi ntar aku akan tunjukin sama kalian tempat buat barbekyuannya kayak gimana. Stay tune guys. Dan di sini ada burung, peternakan burung, ayam kayak gitu. Tadi aku lihat ada merak gitu guys. Oh my god, itu meraknya. Oh my god, they open. Yeah. Kalian bisa lihat. Oh itu tuh. Tuh guys, kalian bisa lihat warna hijau itu burung merak tuh. Dia sempat dibuka itu ekornya. Sekarang kita akan menuju ke sana guys. Cuma itu rumah di tengah danau judulnya. Akhirnya seperti ini. Oke. Ternyata di sini tempat pesta guys. Oh, deers. Ya itu tanduk rusa. Oh my god. Jadi rumah ini for party, for barbecue party. For wedding? Usually? Oh, ya tempat ini buat acara makan-makan pernikahan, guys. Oh, kita akan lihat di sana. Nah, jadi kita bakarannya, nah kita bakarannya di sini guys, jadi kita sewa tempat ini. How you guys doing, baby? Oh oh, the fire is ready, apinya udah jadi guys, beautiful.